Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani di mana saja berada. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik proses pemupukan pertama pada tanaman cabai rawit yang ada di belakang saya ini. Yang mana memang kendala dalam proses penanaman cabai ini mulai sejak tanam sampai sekarang ini belum kita lakukan pemupukan karena tingkat curah hujan di tempat saya yang begitu tinggi. Nah, dalam video sebelumnya sudah saya memberikan informasi bahwa proses penanaman tanaman cabai rawit ini hanya bermodalkan cacing tanah dalam persiapan lahan. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa lihat videonya nanti di link deskripsi video ini kami lampirkan. Nah, untuk proses pemupukan pertama tanaman cabai rawit kita ini, saya akan hanya menggunakan bahan pupuk organik cair. Nah, sebelum kita melakukan proses pemupukan, kita pantau dulu kondisi tanaman cabai rawit kita. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus video kami. Baik, sahabat tani semua. Nah, inilah kondisi updatean terkini tanaman cabai rawit saya yang ada di lahan. Yang mana proses penanaman tanaman cabai rawit ini hampir dikatakan setiap hari diguyur hujan. Sehingga proses pemeliharaan sedikit tertunda dalam terutama dalam proses pemupukan pertama. Apalagi tingkat curah hujan di tempat saya itu hampir setiap hari. Dan hari ini iklim sudah agak sedikit membaik. Dan setelah kami memantau kondisi di lapangan, tanaman kita sedikit mengalami pertumbuhan yang terhambat, di mana daun-daunnya ini kami amati gejala kekurangan nitrogen. Nah, di sini ya sahabat tani, ciri-ciri kekurangan nitrogen itu bisa lihat dari daun yang sudah mulai daun tua yang ada di bagian bawah itu mengalami kekuningan. Nah, kalau di bagian pucuk itu biasanya kekurangan sulfur. Nah, untuk proses pemupukan di sini ya sahabat tani, apalagi kondisi di musim hujan, kami sarankan baiknya menggunakan bahan-bahan pupuk organik ya. Kurangi penggunaan bahan pupuk kimia karena kondisi pupuk kimia di musim hujan itu bersifat asam, jadi nantinya tanaman kita mudah terinfeksi penyakit. Nah, bisa teman-teman lihat semua pada bagian-bagian daun tua yang ada di bawah ini rata-rata mengalami kekuningan. Nah, ini salah satunya kekurangan nitrogen. Nah, di sini nanti saya akan hanya menggunakan pupuk nitrogen organik yang berasal dari pupuk asam amino yang saya akan kombinasikan dengan pemupukan POC air beras, supaya tanaman kita ini mempunyai imun yang kuat, sehat, kemudian pertumbuhannya subur ya, dan nantinya juga akan tahan terhadap serangan penyakit. Nah, ini kita lihat rata-rata hampir berapa persen di sini mengalami kekuningan. Mempersingkat waktu, kita langsung saja melakukan aplikasi pemupukan pertama dengan POC air beras yang saya sudah fermentasikan dengan asam amino, dan nanti kita akan tambahkan lagi asam amino untuk sebagai pupuk dasar dan perlindungan tanaman kita di musim hujan. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik, sahabat tani semua. Nah, inilah POC air cucian beras yang saya sudah fermentasi, yang mana pernah juga saya sudah ulas videonya yang saya fermentasi dengan pupuk organik cair asam amino sebagai bahan dekomposernya. Nah, caranya pemakaiannya ya sahabat tani, sebelum kita pakai baiknya kita aduk dulu. Jadi teman-teman yang belum mengetahui cara pembuatan fermentasinya, nanti kami lanjutkan videonya, ada di link deskripsi video ini. Nah, untuk dosis yang kita akan berikan nanti pada tangki yang saya gunakan di sini berkapasitas 15 liter. Di sini saya akan menggunakan POC air beras sebanyak 5 gelas seperti ini ya. Kita ambil saja bahannya. Nah, ini proses fermentasi saya lakukan lebih kurang 10 hari. Seperti ini ya sahabat tani. Jadi satu tangki sprayer ini bisa kita memupuk sampai lebih dari 200 tanaman. Nah, langkah selanjutnya, nah, untuk mempercepat pemulihan tanaman cabai kita yang kekurangan nitrogen, nah, sini saya juga masih menggunakan pupuk organik cair amino karena komposisi dari pupuk organik cair asam amino ini di samping mengandung C organik juga mengandung unsur N, P, dan K serta kandungan nitrogen organik yaitu 0,93%. Oke, nah, dosisnya kita memberikan cukup setengah gelas saja ya. Seperti ini, jadi pemakaiannya lebih hemat di lahan. Cukup seperti ini ya sahabat tani. Jadi
bahan ini juga akan melindungi POC kita yang tadinya masih ada sisa-sisa penyakit bisa dinetralisasikan oleh kandungan bakteri yang ada di asam amino ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan air dan proses aplikasi kita lakukan dengan sistem kocor. Nah, baik sahabat tani semua, untuk proses pemupukan dengan sistem kocor menggunakan tangki sprayer, baiknya teman-teman membuka mulut sprayer ini supaya nanti tidak terjadi penyumbatan ya. Jadi proses pemupukan kita lakukan pada tanaman cabai dengan mengocor langsung pada tanaman, jadi 100% aman walaupun kena daun. Dan untuk dosis Anda bisa memperkirakan dosisnya 1 gelas sampai 2 gelas. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah proses aplikasi pemupukan pertama dengan menggunakan POC air beras dan campuran asam amino sudah saya lakukan pada tanaman cabai saya ini. Nah, bagaimanakah hasil proses aplikasi POC kita? Nah, untuk lebih jelasnya berikut informasinya beberapa hari kemudian.